Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan-puan, malam ni kita bincang satu lagi topik yang apa ni memperkatakan tentang khasiat dan kebaikan buah kurma. Buah kurma yang bentuk kering ya, bukan yang fresh. Sebab kita di Malaysia tak ada buah fresh kan. Susah, ada pun ada tapi jarang dapat eh. Susah dapat. Okay. So dipanggil buah kurma, itu buah kurma yang kering lah eh. Buah kurma yang kering eh. Okay. Jadi dulu saya setahu saya lah kan, kurma ni mengandungi khasiat mengikut disebut dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW kan. Dan buah kurma ni alah makanan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga makanan bagi penduduk di Timur Tengah eh? Di negeri Arab dan di Afrika Utara sana. Okey. Jadi apa yang kita tahu, buah kurma ni memberi manfaat dan menyihatkan tubuh kita eh? Untuk sel kita, untuk tubuh kita lah, untuk memberi tenaga yang sustainable, tenaga yang berpanjangan. Okey, tapi baru-baru ni kita dengar buah kurma tinggi gula lah. Lepas tu buah kurma boleh jadi kecil manis, buah kurma tinggi fruktos, ada gula fruktos eh. Memanglah buah fruktos adalah nama lain bagi fruktos adalah fruit sugar, gula buah-buahan. Gula buah-buahan tu adalah fruktos. Jadi maknanya kebanyakan eh, hampir semualah eh, kebanyakan buah-buahan mengandungi fruktos selain daripada glukos dan juga sukros eh. Sukros tu gula biasalah yang kita makan, gula perang ke gula putih tu sukros lah kan. Molasa semua tu sukros. Terpecah bila sukros diuraikan dia menjadi monosakarida kan, glukos dan fruktos. Okey, sebenarnya tidak ada masalah eh, kalau kita ambil dalam kuantiti yang diperlukan oleh tubuh kita kan. Okey, begini dia punya penerangan eh. Ini bagi pemahaman saya lah eh. Pemahaman saya dan dari segi apa yang kita makan, hasil yang apa yang kita ambil buah kurma ni selalu kan, daripada kecil sampai besar bila buka puasa kita akan makan buah kurma. Sebelum bersahur nak makan nasi pun kita makan buah kurma lagi kan, sebiji sekurang-kurangnya kan. Tapi saya sejak beberapa puluh tahun lepas selalu makan buah kurma walaupun bukan bulan Ramadan eh. Tapi taklah hari-hari kan. Alright. Kemudian isu tentang gula tinggi dalam buah kurma, gula fruktos ada dalam buah kurma juga tinggi dalam buah kurma. Yang ketiga, buah kurma boleh menyebabkan kencing manis. Lepas tu yang keempat, buah kurma kering dikaitkan dengan paras yang tinggi, kandungan histamin yang tinggi eh. Sebab buah-buahan kering eh, dried fruits ataupun makanan yang dikeringkan, makanan yang diperam, makanan yang mengalami aging. Aging ni maksudnya macam ikan kering lah kan. Aging, aging dia di di apa, di preserve apa, diawet secara pengeringan ataupun dengan cara pemeraman, meningkatkan asid ya, asid organik supaya dia tahan kan, dia tahan ataupun diawet dengan garam kan. Betul, macam buah kurma dia dikeringkan. Bila dikeringkan, konsentrasi kepekatan gula dalam buah kurma tu akan meningkat eh, meningkat jadi berapa persen eh. Kandungan karbohidrat eh, dalam buah kurma kering adalah 75%, mainly gula, gula fruktos, sukros dan juga glukos eh. Mungkin ada juga sedikit kanji eh. Okay. So dia dikaitkan buah kurma kering dengan penghasilan histamin yang tinggi dalam tubuh kita. Sama ada dia sendiri memang mengandungi histamin yang tinggi, dan dia juga ataupun dia boost badan kita atau
stimulate badan kita menghasilkan histamin. Either one lah. So, jadi bagi orang ada masalah alahan, masalah keradangan, masalah gastrik dan GERD, banyak angin, kembung selalu, tidak digalakkan makan kurma. Begitulah. Okey. Tak apa. Itu input-input yang kita perolehilah, okey, tak apa. So kita open minded. Okey, kita sekarang saya nak masuk kita macam mana kita nak memanfaatkan buah kurma ni. Sama ada bagi orang sihat, bagi orang sakit, orang kecil manis, orang darah tinggi, kan? Orang yang masalah keradangan, alahan yang sensitif dengan histamin ataupun mengamalkan diet histamin rendah, okay. Ataupun orang yang ada masalah gastric GERD, angin yang banyak, kembung perut, okay, macam mana, kan? Okay, saya pandangan saya begini, okay. Ini saya dah tunjukkan contoh-contoh buah kurma. Sekarang saya cerita satu persatu jenis-jenis buah kurma yang saya galakkan. Ini daripada pengalaman dan juga daripada sure daripada orang-orang yang mempunyai ilmu tentang buah kurma. Okey, insya-Allah. Okey. Pertama, tentang gula. Buah kurma dia mempunyai glycemic index. Glycemic index maknanya kadar penyerapan gula dia dalam darah kita yang agak rendah. Walaupun taklah rendah sangat, tapi agak rendah. Itu di antara 42 hingga 46 GI. GI ialah glycemic index. Glycemic index atau GI ni menerangkan bahawa sesuatu makanan tu betapa cepatnya ia diserap kandungan gulanya dalam darah yang boleh menyebabkan glukos atau gula spike, blood sugar spike ataupun gula darah kita spike, meningkat dengan cepat mendadak, dan seterusnya insulin spike, insulin meningkat dengan mendadak. Yang ini tak bagus untuk kesihatan, untuk jangka masa panjang. Kalau gula kita tinggi, insulin kita tinggi daripada paranormal, berpanjangan boleh menyebabkan penyakit-penyakit kronik, keradangan, kerosakan-kerosakan sel, tisu, organ dan saraf, kan? Itu kita tak maulah. Okey, sebab gula ni bila duduk dalam darah kita lama, tinggi, dia boleh mengikat sel-sel kita dan merosakkan sel-sel kita. Dia boleh mengikat hemoglobin, kan? Begitu, panggil bound glucose, glycated, glycated apa dipanggil lah, glycated hemoglobin, glycated tissue, sel. Maksud gula tu mengikat pada membrane sel. Dia duduk, bila gula dalam darah kita tinggi, dia akan melekat, ataupun bukan melekat je, dia bind, dia ikat secara kimia. Ini akan merosakkan membrane sel, sel-sel kita, saraf, organ, kan? Begitu. Dan dinding saluran darah, endothelial, bahagian dalam dinding saluran darah, kapilari darah, kan? Itu yang kita tak mahu. Tetapi masalahnya, bukan masalah, keberuntungan kita makan buah kurma, GI dia rendah. 42 hingga 46. Makanan yang dikira dianggap GI rendah, bila ia mempunyai GI antara di bawah 55, kan? Bawah 55. Yes. Maknanya 54 ke bawah lah. 54, 40, 30, 20 sampai belas-belas lah. Begitu, gitu. Itu GI rendah. Kalau 55 sampai 69 tu dianggap makanan dengan GI sederhana, kan? Bila GI 70 dan ke atas, suatu makanan punya GI antara 70 dan ke atas tu termasuk dalam kategori makanan yang punya GI yang tinggi. Yang ini tak bagus untuk orang kecil manis, ya, darah tinggi semua. Okay, so tak ada isu kurma, buah kurma tak ada isu untuk meningkatkan gula, sebab dia
diserap secara perlahan. Tapi kita ambil secara sederhana. Okey, jumlah kuantiti kurma yang kita makan, kita tak makan kurma macam makan nasi. Betul tak? Tak pernah lah. Kita lah di Malaysia ni kan. Di negara Arab tu wallahualam lah kan. Malaysia ni paling banyak 7 biji lah. Saya sendiri makan, biasa makan 1 biji atau 3 biji. 5 biji tu kalau buka puasa lapar sebab saya tak makan nasi. Masa buka puasa saya tak makan nasi, tak makan makanan lain. Saya hanya minum air, air gula perang organik dengan buah kurma 3 biji. Biasa saya makan 3 biji. Kadang-kadang kalau terlapar lebih sikit 5 biji. Okay. So satu hari tu kita nak makan kurma 1 biji, 3 biji amik dan paling tinggi pun 7 biji. 7 biji sehari. So itu adalah kadar yang dikira munasabah untuk keperluan tubuh kita lah dari kalori. Setiap 100 gram buah kurma kan, isi dia tu mengandungi dengan 277 kalori. Dan kalori dalam buah kurma paling banyak di contribute ataupun di apa ni, sumbangkan oleh karbohidrat, maknanya gula lah, gula dalam buah kurma. Okey, tapi tak apa, jangan risau. Sebenarnya kalori ni kita perlu, jangan takut makan kalori Zaki gemuk. Tidak, sebab gula dalam buah kurma diserap perlahan. So dia guna dan dibakar, dia guna perlahan-perlahan. Jadi kita akan sustain kita punya tenaga berpanjangan, berjam-jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam. So kalau kita makan buah kurma, kita akan rasa kenyang je. Kenyang, perut kita tak meram, tak ada angin, tak ada kembung. Sepatutnya begitu. Dan sebab sel kita mendapat nutrien secukupnya. Sebab buah kurma mengandungi minerals, electrolyte yang agak ketara lah, signifikan kandungannya. Potassium, magnesium, iron, manganese, copper, apa lagi dia ada, phosphorus, okay, di samping sodium lah. So electrolyte ni sangat penting untuk memastikan pergerakan, keseimbangan cecair di dalam tubuh kita, kompartmen-kompartmen dan antara cecair dalam sel dan luar sel. Selalu saya sebut benda ni. Bila kita sebut electrolyte, keseimbangan, dia menggambarkan ataupun memberi peranan, berperanan dalam keseimbangan cecair antara sel, antara ruang dalam sel dan ruang di luar sel dan ruang antara sel semua. Keseimbangan. So lebih jauh lagi saya selalu sebut electrolyte ni sangat penting. Potassium dan magnesium ni bersama sodium, semua complete set. Bukan kita tak mahu sodium langsung, tak. Kita perlu sodium, kita perlu potassium, kita perlu magnesium. Kan? Begitu. Dan semua juga, dan semua elemen-elemen, mikro elemen yang lain Maksudnya mineral-mineral, unsur sirih yang sikit-sikit tu lah. Kita perlukan semua tu. Jadi dalam kurma memang ada benda ni. Jadi bila kita makan buah kurma, maksudnya nutrien daripada makanan yang kita makan, sama nutrien daripada buah kurma tu sendiri dan juga makanan lain kan, kita makan buah kurma sebelum makan, dia menyebabkan nutrien akan penetrate, dimasuki sel. Sebab air kan, bila electrolyte yang cukup seimbang akan membawa air penetrate ke dalam sel. Dan air ni mengandungi nutrien, oksigen. So sel kita terpenuh, terpadat, tercukup dengan mikronutrien dan makronutrien, kalori. So kalori kita guna, kita guna kalori. Kalori ni fuel, macam enjin kita. So dia guna, tak ada jadi gemuk. Sebab kita makan makanan yang mengandungi cukup makro dan mikronutrien dan juga electrolyte. Sangat penting electrolyte. Kita jangan pandang rendah kepada mineral electrolyte ni. Tak ada electrolyte, so sel kita tidak terhidrat. Bila sel tak terhidrat,
masalah besar pada tubuh kita. Macam-macam. Bayangkanlah, air tak boleh masuk sel lah. Sampai ke tahap ekstrim begitulah. Bila air tak boleh masuk sel, nutrien tak boleh masuk, oksigen tak boleh masuk. So, kita akan jadi lemah, layu. Okay. Alright. So, bila kita makan kurma, sebenarnya kita akan kekenyangan lama. Disebabkan tadi, elektrolit membawa nutrien masuk dalam sel. Yang kedua, tadi yang pertama tadi kita dah sebut gula, dia tidak menyebabkan gula spike dan insulin spike. So kita hormon yang menjaga selera kita kan akan maintain stable. Right. Okay. Hormon stable, gula stable. Jadi kita jadi sehat, badan bertenaga, ringan, begitu. Dan kita tak akan mengalami masalah hypo. Sebab tu kita bulan puasa makan, digalak makan kurma, supaya kita tahan sepanjang puasa, sahur sampai buka puasa pukul 7:30 tu, kita tak rasa perut kita tak meragam dan kita tak ada rasa menggigil, rasa dada macam menyesak. Itu semua tanda-tanda sel kita dah kurang bermetabolisme tenaga. Walaupun kita ada stok banyak lemak, badan besar kan, lemak banyak stok kan. Glikogen mungkin habis, mungkin glikogen pun tak boleh guna sebahagian because of enzyme, protein sintesis tak berlaku dengan optimal sebabkan gangguan oleh bahan-bahan yang masuk dalam badan kita yang bagaimana yang tak bagus lah, bahan kimia, racun-racun kan, residu selalu kita bincang kan. Okay, so dengan buah kurma menyebabkan kita tahan, kita boleh berpuasa sampai 7:30 tanpa kita rasa pening, dizziness, melayang apa semua, tak ada rasa nak menggigil. Ni banyak orang sekarang bila berpuasa dah pukul 4, pukul 5 tu lah melepet. Orang Nanggori, orang ni 9 cakap melepet. Okay, macam daun layu lah, tak larat lah kan. Bila mai bulan Ramadan, bagi orang yang bekerja lah kan, memang semua bekerja kan, dia akan rasa cuak kan, rasa macam hobia pasal bulan puasa nanti badan tak larat nak buat kerja, productivity menurun, tak larat kan. Tapi bagi orang yang sebenarnya, bagi orang yang betul sihat, makanan ni betul, dia tak begitu. Badan dia konsisten, malah lebih ringan dan lebih bertenaga lagi. Dan sustain sampai ke buka puasa. Kalau dia nak extend lagi pun tak apa, lepas buka puasa minum air dengan kurma pun dia boleh extend lagi. Begitu punya tubuh kita ni, sebenarnya tak perlu makanan banyak, tak perlu kalori banyak. So memang buah kurma mengandungi kalori yang tinggi, tetapi kalori itu bermanfaat untuk kita supaya kita sustain energy untuk jangka masa berjam-jam, berbelas jam. Begitu. Bukan kita takut makan kalori, kalori masuk tapi kalori masuk boleh digunakan, bukan masuk tak boleh guna. Itu yang jadi masalah, majalah obesiti dan penyakit. So mekanisme tubuh sel kita tu perlu kita jaga, pelihara dengan pemakanan yang betul, elak daripada bahan-bahan racun dan kimia. Itu sebenarnya. Dan juga nak katakan buah kurma menyebabkan kembung angin ni, saya tak berapa nak ni. Kalau kita amal makanan yang betul kan, kan tadi kita dah bincang pasal buah-buahan, sayuran, ikan-ikan, seafood, kita kena rendam dengan air garam dulu sebelum kita nak makan atau nak masak kan, untuk membuang saki-baki residu racun-racun pertanian, formalin kan, kebait, semua tu kita kena singkirkan. Kebanyakannya kita singkir bila kita rendam dengan air garam 10 minit kan. Itu sangat penting. Sangat penting untuk menjaga mekanisme sel kita ni, metabolic sel kita ni.
mitochondria, enjin sel kita. Eh, setiap sel memang ada mekanisme ni, mitochondria ni, enjin sel. Setiap sel. So sel di perut yang menghasilkan jus gastrik, menghasilkan enzim di perut, melibatkan sistem penghadaman. Itu penting. Kalau makan angin yang jadi dalam perut disebabkan oleh makanan kita tak boleh hadam dengan sempurna. Ha. Jadi bila tak boleh hadam, dia akan digunakan oleh bakteria-bakteria yang tak sepatutnya, bakteria jahat lah, kan? Bakteria putrefaktif, bakteria propotan akan apa, menyebabkan protein yang kita makan membusuk, merepuk, kan? Jadi bahan toksin lah, kan? Lepas tu karbohidrat akan jadi gas, gas karbonoksida. Ha, begitu fermentasi berlaku, kan? Sebab kita tak cukup, proses pencernaan makanan tidak berlaku dengan baik, dengan optima, dengan sempurna. Ha, begitu, kan? Lepas tu perut pula ada keradangan dinding perut. Ha, ini semua makanan-makanan macam makanan yang bergoreng banyak sangat, goreng yang minyak yang dah warna gelap lagi, ha, itu lagi merosakkan sistem penghadaman kita. Makan makanan yang banyak bahan kimia semua, kan? Ini yang kita nak jaga, eh. Bukannya makanan-makanan yang alami, walaupun histamin tinggi ke, gluten ke, lactose ke, semua tu kita secara alami Allah Ta'ala dah ciptakan ada mekanisme, ada tools, eh, yang diberi kepada kita, tubuh kita lah, eh, dalam tubuh kita ni, untuk memproses. Ha, dia boleh upregulate, dia downregulate untuk optimalkan proses. Ha, begitu. So, dan kita ada satu lagi kawan baik kita, iaitu microbiome, bakteria baik, ya, dalam usus kita. Eh, usus kita yang panjang 6 meter ni, sistem penghadaman kita ni, kan? Perut, usus kecil, usus besar, kolon semua ni mengandungi kira-kira 100 trilion bakteria. Bakteria ada yeast, ada virus, ada jugalah, kan? Tapi dia maknanya dia dominan terhadap bakteria atau mikrob jahat. So, bila dia dominan, dia memberi manfaat pada tubuh kita, kepada sistem pencernaan, penghadaman, malah kepada fungsi otak, sel saraf. 90% kan hormon serotonin anti-stress dihasilkan oleh mikrobiom dalam usus kita. Kan? So, bila kita punya sistem penghadaman, makrobiom kita cantik, sihat, kan? Kita ada beratus variety, spesies bakteria baik, friendly bakteria, bakteria yang bermanfaat untuk tubuh kita, dia juga membantu mencerna, menguraikan makanan, juga bahan-bahan toksin yang sedikit-sedikit tu okey, sikit-sikit tu okey lah, kan? Kalau masuk bahan kimia, bahan racun pertanian tu, ha, habis dia pun tercedera, ada yang mati, kan? Ha, begitu. So, menyebab kita tidak sensitif kepada banyak benda. Kita boleh makan kebanyakan benda alami. Kita boleh makan semua tanpa ada mencetuskan kesan-kesan adverse, alahan, sensitif itu, sensitif keradangan, macam-macam lah, kan? Ha, masalah tu. So, ini saya nak tunjuk kurma, jenis kurma, saya nak cerita pasal buat kurma ni, tunjuk sikit lah. Ni kurma ni, kurma yang agak murah daripada Arab Saudi, kurma ni. Ini kurma lulu, panggil kurma lulu dari Arab Saudi. Ini agak murah, saya beli dekat Berkat Madinah dalam RM20 sekilo. Murah lah, kan? Kalau dekat Taibah di KL, dalam Gombak ke Ampang, saya rasa ni lagi murah. Boleh dapat belas-belas je kot. Okay. Ni pun sedap, bagus. InsyaAllah kurma ni dia tak ada gula. Lepas tu ini kurma, kurma medjool, medjool daripada Madinah, tak silap saya, medjool Madinah, bukan Palestin lah, medjool Madinah, okay. Ini kualiti punya juga ni, okay, medjool.
dan antara kurma yang apa yang mewah lah, harga pun mahal ni, $7.80 kot sekilo kan. Okey, ini antara buah-buah kurma yang kita galakkan lah, especially para pesakit. Gastric GERD boleh makan kurma, jangan takut, insyaAllah. Kalau ikut regime yang saya cerita dalam video-video sebelumnya, insyaAllah boleh makan kurma. Tak ada masalah, tak ada kembung. Tapi kita makan ikut keperluan lah, 1 biji ke 3 biji kan. Ni kurma Diglet Nour Tunisia, kurma tangkai. Ni yang saya suka sekali. Kurma ni kurma yang berkualiti. Orang putih suka makan ni. Kurma Medjool tadi dengan kurma Tunisia ni, Eropah banyak mengimport. Yang orang suka makan ini yang lembut ni, yang berkualiti punya. Saya sangat suka kurma ni Diglet Nour daripada Tunisia. Bagus ini, insyaAllah. Kemudian ni kita ada kurma Safawi. Kurma Safawi dia warna hitam, lembut juga. Ni kurma Safawi, hitam besar ni. Ada yang kecil, dia adalah grade A, grade B, grade C kan, bergantung pada saiz. Ni bagus, saya suka juga kurma Safawi. Kemudian kita ada kurma ini, kurma Sukari. Sukari daripada Arab Saudi. Ini daripada Madinah kot, Arab Saudi. Ini kurma Sukari yang lembut. Nampak macam basah, tapi tak ada tak gula. Kurma ni agak manis sikit lah. Orang Arab suka makan ni. InsyaAllah, saya pun suka juga kurma Sukari. Ada yang Egypt kan, tapi saya suka yang ni, yang Madinah punya, Arab Saudi punya. Dia lembut, sedap. InsyaAllah. Lepas tu kita ada kurma ini. Ini ada satu lagi kurma ni, saya tak ingat lah nama kurma apa ni. Anak saya suka makan ni. Kurma ni dia agak liat, dia macam daging. Dia punya isi tu macam daging. Dan dia kemanisannya sederhana. Sederhana. Okey. Ini saya beli dekat kedai Bangladesh ni. Tapi saya rasa ni daripada Arab Saudi juga. Tapi nama ni saya tak pasti. Nama apa entah ni. Kurma apa kan? Kemudian kurma ni. Ini the best. Okey. Kurma Nabi kan, kurma Ajwa. Warna hitam. Ini agak kecil lah. Okey, kurma Ajwa. Ini dia kurma Ajwa ni, agak mahal. Boleh dapat 100, ada 90. Kalau di kedai Arab Taiba Groceries, grocer di Jalan Gombak, di Gombak ataupun Jalan Ampang kan, dia dapat, boleh dapat dalam 60 boleh dapat. Kadang-kadang kalau dia buat promosi 50 lebih boleh dapat. 60, 70, biasa 70 lah, 80 kan. Dia murah. Kedai Taiba ni, kita promote sikit kedai Taiba kan, sebab dia jual murah. Masya Allah. Inilah kurma Ajwa yang jadi penawar. Sangat bagus untuk melawat penyakit, insya Allah. Okey. Ini satu lagi kurma Tunisia. Kurma tangkai tadi saya tunjuk ni, kurma Tunisia juga dengan kotak. So ni saya beli dekat Berkat Madinah. Ni sekilo punya packing. Tak pernah tengok kurma Diglet Nour sebesar macam ni. Ni sekilo. Tamarah Diglet Nour dates from Tunisia. Ni daripada Tunisia. Daripada kurma tangkai, dia dah buang tangkai. Ini memang saya suka lah. Sama lah grade ni. Lembut. InsyaAllah. Jadi insyaAllah semoga manfaat. So jangan takut makan buah kurma. Penyakit dia bagus untuk kekuatan, tenaga. Dan sebenarnya buah kurma ni untuk orang mengandung kan, orang mengandung sangat bagus. Bila nak bersalin, dia mempermudahkan proses kelahiran bayi. Jadi minggu ke berapa, 33, 34, 35 kan, boleh makan lah 3 biji sehari. Dan sebenarnya daripada hari pertama mengandung boleh makan lah kan, tak masalah. Tapi makan janganlah berlebihan.
Tapi sebenarnya kurma ni kita takkan makan lebih. Bila kita makan lebih, kita akan rasa muak, nak meloya. Ha, itu dah berlebihan, kan? Kita makan biasa sebiji, tiga biji je. Lepas tu kita nak makan makanan lain. Kita tak, kita bukan nak jadikan makan kurma ni macam makan nasi kenyang disebabkan kurma. Tak. Tak. Kurma ni sebagai makanan sampingan, tapi sampingan yang beri efek yang signifikan untuk ketahanan tubuh sel kita, untuk tenaga, untuk ibu bersalin. Tadi saya baca satu artikel mengatakan bahawa buah kurma ni ada satu bahan kompon, saya tak tahu bahan kompon apa, dia pun tak sebut, yang boleh bind dengan reseptor oksitosin, yang mimik tindakan oksitosin bila wanita nak bersalin. Dia akan menyebabkan pembukaan serviks, itu tempat saluran peranakan wanita lah, bahagian pangkal rahim lah, supaya tempat laluan baby lah, kan? Bila dia, dia buka kan, 2 cm, 3 cm, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm, oh baby keluar kan, cepat. Dia bagi mengikut, ada tadi saya baca ada 3 kajian, 3 kajian ke 4 kajian terhadap wanita mengandung yang hampir nak bersalin, dia beri makan buah kurma. Ada yang beri makan 7 biji, 6 biji kan, ada yang beri makan 60 gram sehari lah, daripada minggu ke 33 kan, dan seterusnya. Dan kesannya memberi kesan yang ketara terhadap kemudahan bersalin, dan dia memindikkan masa untuk bersalin kan. Dia masuk labor room kan, lebih on masa due date tu lebih on time. Dia tak ada nak drag masa kan. Dan bila masuk tu dia bersalin lebih cepat, lebih awal daripada orang yang tak makan, wanita mengandung yang tak makan buah kurma. So dia buat perbandingan antara wanita mengandung yang makan dengan yang tak makan buah kurma. So kesannya signifikan, buah kurma boleh membantu memudahkan proses kelahiran, samping dia ada magnesium semua tu, gitu, insyaAllah. Kan kita dengar cerita Siti Mariam, saya tak ingat lah, dia makan buah kurma memudahkan bersalin dengan Nabi Isa AS. Jadi begitu lah, khasiat buah kurma ni banyak. Dan juga untuk meningkatkan memori, fungsi otak, dia sebut lah dalam kajian tu. So insyaAllah dia ada kandungan antioksidan, ada 3 jenis antioksidan dalam buah kurma ni, phenolic acid, flavonoids dan juga carotin. So dia boleh mengelak kita daripada keradangan, kerosakan dan penyakit Alzheimer, penyakit jantung, darah tinggi semua. Okey, masa pun dah habis, tamat, insyaAllah bermanfaat, insyaAllah kan. Boleh share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi